قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم قال الشيخ المؤلف رحمه الله تعالى وقدس سره ونفعنا بعلومه وعلومنا في الدارين آمين مستحي لوينيو yaitu lawenyo ialah yang mustahil menyembunyikan barang yang disuruh dengan menyampainyo dan menyusup, kerana jikalau menyembunyikan dia dan menyusutkan sesuatu daripadanyo, nascaya tersembunyi atas kita. Maka betapalah dapat kita mengikut akan mereka itu, mengikut pada suruhan dan teguhan dan larangan. Tengok dia katanya mustahil lawenyo. Mustahil lawenyo lawe bagi tabligh. lawe dia ni, dan lawe dia ni ialah masuk di dalam perkara yang mustahil. Mustahil lawenyo lawe bagi tabligh. Gapo dia lawe bagi tabligh? Dia tafsir dia katanya iaitu menyembunyikan barang yang disuruh, menyembunyikan barang yang disuruh, yakni yang disuruh akan segala orang yang jadi rasul, disuruh dengan menyampainyo, menyampai bagi. Maknanya bagi hak Tuhan suruh menyampai, mustahil di atas rasul menyembunyikan. Wajib kita etikok katanya mustahil di atas rasul menyembunyikan. Kita katanya hukum yang Allah Ta'ala suruh rasul menyampai, tiba-tiba rasul ni tak menyampai hukum yang Tuhan suruh menyampaikan kepada kita umat, maka itu masuk di dalam perkara yang mustahil. Wajib kita etikok kata mustahil. kata dak sama sekali, tak terima pada akal, menyembunyi akannya. Nah, kalau menyembunyi berarti masuk di dalam tak amanah, masuk di dalam perkara yang dia tak bersifat dengan amanah, tak bertanggungjawab dia panggilnya. Benda hak Tuhan suruh menyapa, tiba-tiba dia tak menyapa, dia panggil tak beramanah. Itu masuk dalam perkara yang mustahil ni. Nah, habis. Dan menyusut. Dan menyusut ni kalau kita mengaji ibarat dia panggil dan ni atas pada menyembunyi. Orang panggilnya atas tafsir. Ataupun dengan kata yang lain atas muradif. Atas tafsir. Apa makna menyembunyi? Seolah-olah kata nak tafsir. Dan menyusut. Menyunyi itu dia makna menyusut. Menyembunyi dengan makna menyusup, makna tak menyampai. Hati panggil atas tafsir, nak tafsir. Dengan makna hotullo aja, menyembunyi dengan menyusup hotullo aja. Yang dikatakan dua lafaz, satu makna. Tidaknya dua lafaz yang panggil hok bersatu makna. Ataupun orang panggilnya atas muradif.
ataupun dia panggil atas tafsir. Ha, itu kalau kita mengaji ibarat begitulah. Ha, itulah. Maknanya wajib kita i'tiqad kata mustahil rasul tu menyembunyi, rasul tu menyusu apa hukum yang Tuhan suruh mereka itu menyampai. Ha, artinya, maknanya wajib kita i'tiqad katanya mustahil. Mustahil ni maknanya wajib kita i'tiqad kata tu tidak sama sekali. Habis di situ. Kalau begitu sebab apa boleh kata menyembunyikan barang yang disuruhkan rasul dengan menyampai itu mustahil? Ha, sebab apa boleh kata mustahil itu? Apakah wajib pada akal menyampaikan semata-mata barang yang disuruhkan mereka itu menyampai? Sebab apa boleh kata begitu? Ha, wajib menyampai, mustahil menyembunyi dan menyusuk itu. Sebab apa boleh kata begitu? Itu ilat situ tu. Itu kita tengok kita tu. Kerana jikalau menyembunyikan dia kan barang ia disuruhkan mereka itu dengan menyampaikan itu. Kalau-kalulah rasul ni menyembunyi kan barang ia disuruhkan mereka itu dengan menyampai. Fardu takdi. Bubuh kata kalau rasul ni tak menyampai, rasul ni menyembunyi, menyusuk bagi hak Tuhan suruh menyampai, dia tak menyampai, dia menyusuk. Dan menyusukkan sesuatu, mana menyusukkan sesuatu haja daripadanya, daripada barang yang disuruhkan mereka itu dengan menyampai. Bukan katanya menyusuk ke semua dak, bukan menyusuk sikit haja. Seperti kita katanya 100 perkara hak Tuhan suruh menyampai, tiba-tiba dia menyampai habis. Rasul ni 99 je dia tinggal, so je dia tak menyampai. Itu pun wajib kita i'tiqad kata mustahil juga. Inilah makna katanya dan menyusuk sesuatu haja daripadanya, daripada barang yang disuruhkan mereka itu menyampai. Menyusuk tu sikit haja barang yang disuruhkan mereka itu menyampai. Apatah lagi banyak. Sikit pun mustahil, banyak tak kena kecek dah. Kalau balas tu, jawab jikalau. Nascaya tersembunyi atas kita. Atas kita, yakni kita umat. Sembunyi atas kita umat ni. Perkara hak menyusuk tu, jadi tersembunyi di atas kita umat. Lepas kita tak tahulah, moga dia tak royak. Nak tahu ni mari di mana? Nak boleh tahu ni mari dia royak. Kalau dia tak royak, kita nak boleh tahu di mana. Bila dia tak royak, jadi sembunyilah ke atas kita umat bila dia menyusuk. Bila dah begitu gak, maka betapalah. Maka betapalah ni kalau kita mengaji kaedah, orang panggil istifham. Istifham ingkari bimakna nafi. Maka betapalah dapat mengikut kita. Macam mana nak dapat mengikut kita, kita umat, mengikut akan mereka itu, yakni tak dapat kita mengikutkan mereka itu. Itu yang panggil istifham bimakna nafi. Istifham dengan makna nafi. Betapalah dapat mengikut kita, kita umat akan mereka itu, yakni tak dapat kita mengikut akan mereka itu. Kita umat nak boleh mengikut mereka itu, tak dapat mengikut. Yang boleh kita tahu ni dengan sebab dia royak, dengan sebab dia beritahu. Dan tiba-tiba dia tak royak beritahu, macam mana kita nak tahu? Maknanya tak boleh kita tahu. Bila kita tak tahu gak, macam mana dapat kita nak boleh ikut mereka itu? Bagai mengikut tu pada suruhannya, macam mana kita nak ikut pada suruhan mereka itu? Dan tegahannya, macam mana kita nak ikut pada tegahan mereka itu? Dan larangnya, larang mereka itu saat itu. Nak boleh ikut-ikut ni dia royak. Bila dia tak royak, macam mana kita nak boleh ikutnya? Tidaknya. Hati kalau rasul tu menyusuk, rasul tak royak deh, macam mana kita nak boleh ikut dia? Nak buat apa yang dia suruh? Nak tinggal, nak patah apa yang dia lari? Tak itu ke? Ni boleh kita ikut dia ni. Apa dia buat, apa hak dia suruh.
Tinggal apa hak dia dak lari. Tu arti dia menyampai tu. Serta pula Tuhan ini suruh kita ikut rasul ke. Pada suruh dan tegahnya, wa ma atakumur rasulu fakhuzuh. Apa perkara hak rasul wak datang, maka ambillah kamu, ikutlah kamu. Kena buat rasul suruh. Wa ma nahakum anhu fantahu. Apa perkara hak rasul saat itu lari, maka kita hendak berhenti. Maknanya kita nak boleh patuh lagu mana, nak boleh turut peretah lagu mana kalau rasul tak menyampai. Tak boleh kita turut peretah ni deh, dengan sebab rasul menyampai ni. Kalau rasul tak menyampai, jadi kita umat ni ni tak boleh ikut lah, tak boleh ikut. Dengan sebab bila tak menyampai, dia tak tahu. Bila tak tahu, kita nak ikut lagu mana. Tu dalil. Hati yang panggil wajah-wajah dia dah ni. Dia kita nak mengaji dalil, katanya wajib rasul ni menyampaikan barang yang disuruhkan mereka itu menyampai. Fardu takdirnya deh, kalau dia tak menyampai gak, deh dia menyusuk. Bila dia menyusuk, nascaya tersembunyi ke atas kita. Bila tersembunyi ke atas kita, macam mana kita nak dapat boleh ikutnya? Hati-hati. Itu buah-buah dia tu. Nuri nampak deh. Tak kala tu gak, dia tak menyampai, kita tak boleh ikut dia. Bila dah begitu gak, maka sia-sialah. Sia-sia ni bahasa kitanya deh, maka tak ada gunalah. Itu mana sia-sia? Maka tak ada gunalah. Bangkitkan pesuruh, letakkan jadi rasul tu. Jadi tak ada guna letak dia tu jadi rasul. Tak ada gunalah Tuhan. Letak dia tu jadi rasul tak ada guna. Jadi rasul ni letak dia ni deh, nak suruh menyampai. Tiba-tiba mereka itu tak menyampai. Mereka itu menyusup. Jadi luput hikmat. Ia panggilnya dibangkitkan, diletakkan mereka itu jadi rasul. Luput hikmat. Jadi sia-sia. Apa boleh jadi tak lagu tu? Tak boleh jadi. Itu panggil mustahil lah kau tu. Artinya maksud dia begini. Luputlah hikmat, dibangkitkan dia kan rasul. Dibakitkan pesuruh tu. Jadi lupuk hikmat. Jadi pesuruh tu. Lupuk hikmat jadi pesuruh. Orang tu hai letak dia jadi rasul ni, suruh menyampai. Tiba-tiba tak menyampai. Hati yang panggil lupuk hikmat jadi rasul. Tidaknya. Jadi rasul tak ada guna. Tak ada guna. Supa ni lah kalau kita buat misal agak. Supa sama-sama kita ni lah. Bila kita letak satu orang jadi jawat teh, kita buh katanya jawat teh tok nebe kita katanya. Kita pakak pilih dia ni jadi tok nebe. Pas dia tak kerja, tak bertanggungjawab dalam kerja dia. Tak ada gunalah kita letak dia tu jadi tok nebe. Ni pun supa itulah. Tuhan letak dia saat itu dia jadi rasul untuk menyampai. Tiba-tiba dia tak menyampai, dia menyusut. Tak ada gunalah Tuhan letak dia tu jadi rasul. Rakyat letak dia terjadi tok nebel. Tiba-tiba dia tak kerja, tak bertanggungjawab dalam kerja dia. Mana tak ada guna kita letak. Lagu ni kena letak orang lain. Tu kita misal je. Ni mana nampak. Ni pun super tu lah. Jadi tak ada guna. Tak itu ke? Tak ada guna, tak ada pedah. Apatah orang yang jadi rasul, hak Tuhan letak sendiri. Tiba-tiba pergi letak orang yang belok. Yang tidak ada beramanah. Yang tak royak, orang suruh menyapa, dia tak royak. Dia tak menyapa, hak tu yang suruh menyapa. Itulah mana lupuk hikmat dibangkitkan dia tu jadi rasul. Apa boleh jadi tak lagu tu? Tu mustahil lagu tu. Itulah nak menampak katanya, tak lagi. Rasul ni wajib mereka itu, wajib pada akal mereka itu bersifat dengan tabligh, menyampai semata-mata. Ni tempat usak-usak dia ni. Dan iaitu sia-sialah dibangkitkan pesuruh itu, ataupun lupuklah hikmat dibangkitkan dia jadi rasul tu, iaitu tu yang panggilnya mustahil. Masuk dalam perkara yang mustahil pada akal. Akal kita tak terima tu.
Anak kita letak rasul tu, membawa pada Tuhan letak rasul tu, jadi lupuk hikmat. Rasul tak menyapai. Bila rasul tak menyapai, lupuk hikmat. Ha, tu semua tu masuklah perkara yang mustahil pada akal. Karena Tuhan ini, dia tak buat barang yang sia-sia. Tak itu ke? Barang yang tak ada guna, tak ada pedah, mustahil Tuhan buat benda lagu tu. Ha, Tuhan kata, wa ma khalaqna samawati wal arda wa ma bainahuma la'ibin. Dan kami tak menjadikan langit, kami tak menjadikan bumi, dan bagi antara kedua langit dan bumi, kami tak menjadi hal keadaan kami. Nah, menjadi saat itu bersepakai dengan buat dengan jalan sia-sia. Dok, kami tak buat lagu tu. Sebab itulah kesemua yang Tuhan buat saat itu ada hikmat. Nah, ada faedah berlaku. Ada kebaikan berlaku. Ha, bila datang daripada Tuhan. Nah, hani pun supa itulah Tuhan letak jadi orang rasul sana itu bukan sia-sia. Ah, kalau letak orang rasul, deh, maknanya rasul ni tak menyapa. Tuhan letak di rasul suruh menyapa, tiba-tiba rasul tak menyapa. Jadi sia-sia letak jadi rasul sana itu. Jadi Tuhan buat benda sia-sialah. Ah, jadi temuh kotu. Ah, apa boleh jadi ke lagu tu? Oi, tak boleh jadi. Mustahil Tuhan buat benda sia-sia ni. Ah, tidaknya. Sebab itulah mana kata dan iaitu mustahil tu. Sebab apa boleh kata mustahil? Kerana Allah Ta'ala dia tak buat bagai yang sia-sia, bagai yang tak ada guna, bagai yang tak ada faedah. Ha, ni tu dia tak buat lagu tu. Sebab apa boleh kata mustahil? Kerana melazimkan jahil yang membakik. Yang membakik ni kena kepada Allah. Kerana melazimkan jahil Allah. Ha, kerana melazimkan jahil yang membakik, yakni kerana melazimkan jahil Allah. Ha, yang membakik, yang meletakkan jadi rasul tu. Ha, kerana membawa pada jahil Allah Ta'ala. Allah Ta'ala dia yang jahil. Ha, letak orang yang jadi rasul ni. Dia suruh menyapa, tiba-tiba tak menyapa. Jadi membawa pada Tuhan jahil. Dia letak orang lagu tu tu. Oh, tidaknya. Nah, letak ni suruh menyapa, kerjanya suruh menyapa, tiba-tiba Tuhan letak ni orang tak menyapa. Mana Tuhan jahil dah tu? Jadi temuh kau Tuhan jahil. Pak jahil Tuhan ni boleh jadi ke tak? Tak boleh jadi, mustahil pada akal. Ha, kenapa dah? Ah, tidaknya. Sebab itulah jadi rusak. Kalau rasul tak menyapa tu dia membawa pada mustahil, mustahil, mustahil tak boleh terima. Sebab itulah nampak katanya rasul ni wajib mereka itu menyampai. Mustahil mereka itu tak menyampai. Hati nak wik kejak akidah kita. Anak bagi akidah kita, kepegangan kita nak wik kejak. Nui nampak, nui nampak dalam perut kita ni. Ha, nampak tu dia? Ha. Jadi kalau rasul ni tak menyampai, bagi hak Tuhan suruh menyampai, jadi berartinya Tuhan ni jahil. Jahil Tuhan. Kerana kita letak hak tak terpakai. Nah, dia letak hak tak guna. Ah, nak letaknya suruh menyapa. Nah, tiba-tiba dia letak hak tak terpakai, hak tak menyapa kita katanya. Jadi Tuhan dia letak orang hak jahil. Mana Tuhan dia letak, maknanya Tuhan buat lagu tu Tuhan jahil lah. Apa boleh jadi gedak Tuhan jahil ni? Eh, tak boleh jadi, mustahil pada akal. Bila mustahil, maka Tuhan letak rasul ni dengan tahu. Bila Tuhan letak rasul dengan tahu, maka rasul yang dia letak ni kena dengan tepat. Lagu mana? Dia suruh menyapa. Tentu dia menyapa. Ah, maka deh rasul ni wajib menyapa. Ah, tidaknya. Bila dia letak rasul kena dengan tepat, maka mestilah rasul tu menyapa. Deh bagi ia disuruhkan mereka itu menyapa. Nampaklah kata mustahil menyembunyikan sama sekali. Nampak? Ah, kerana tugas rasul ni. Gapo dia tugas rasul ni? Menyampai deh. Wa ma 'ala ar-rasul illa al-balaghul mubin. Hanya panggil wazifah, tanggungjawab dia ke atas orang yang jadi rasul ni tidak ada malaikatnya menyampai semata-mata. Ah, terletaknya deh hikmahnya nak wi dia menyapa. Ah, tiba-tiba dia tak menyapa. Dia tak menyapa, jadi Tuhan letak orang yang dia jahil. Ah, tidaknya. Nah, orangnya dia jahil. Jadi membawa pada Tuhan itu jahil. Apa boleh jadi tak? Tak boleh jadi. Ah, sebab itulah Tuhan letak rasul ini, Tuhan letak orang yang kena tepat dah.
Saya letak tu bukan dengan jalan tak tahu. Tuhan buat dengan jalan tahu. Lepas Tuhan buat ni bukan dengan jalan sia-sia. Dia semua yang Tuhan buat tu dengan jalan ada faedah, ada guna berlaku. Tapi itulah mustahil rasul ni menyusup, rasul ni tak menyapai. Hati nampak tak? Hanya sebagai jadi dalil bagi kita, sebagai kewajipan ke atas kita, kena mengerti tiap-tiap orang. Kata rasul ni, wajib mereka itu menyapa. Mustahil rasul ni dia menyembunyi dan menyusupkan barang yang disuruhkan mereka itu dengan menyampaikan. Habib, inilah detok pada kata kerana jikalau hengok khi dali ketana e wujub tabli. Ninglah kerana jikalau nu mula di kerana jikalau hengok khi lah. Inilah dalil yang menunjuk di atas mesti. Tentu sungguh menyampai orang yang jadi rasul akan bagi ia disuruhkan mereka itu menyampaikan kepada umat. Nampaklah. Inilah sebagai jadi dalil ketana yang menunjuk kata rasul ni wajib tabli. Wajib menyampai. Mesti menyampai semata-mata. Mustahil menyembunyi dan menyusup ke atas mereka itu. Inilah sebagai dalil. Dan istihalah, istihalah ni bahasa kitanya tentu tidak. Lawenyu, lawe bagi tabligh, inilah dalil tentu tidak. Ada ni atas pada wujub. Dalil wujub hun dalil istihalah. Ya dalil tu lo je. Dalil wujub tabligh, dalil istihalah lawenyu. Dia hok tu lo je. Dan istihalah, yakni dan dalil istihalah, lawenyo dalil tentu tidak, lawenyo lawe bagi tabligh. Apa lawe bagi tabligh? Iaitu menyembunyi. Inilah juga dalil menunjuk di atas kata tentu tidak, lawe bagi tabligh, iaitunya menyembunyi. Tentu tidak, hon dia panggil hak mustahil. Tabligh nu hon hak wajib. Sifat yang wajib. Tabligh ni panggil sifat yang wajib, sifat yang sungguh. Bagi orang yang dirasul. Ada pun lawan bagi tabligh menyembunyi, hanya panggil sifat yang mustahil atas orang yang jadi rasul. Ha ni hak tentu tidak, menyembunyi tentu tidak. Ada pun tabligh, ha ni tentu sungguh. Itulah sebagai kejak akidah kita. Tiap-tiap kita orang mukallaf wajib ke atas kita, syarat wajib ke atas kita kena tahu. Serta pula etikad kata rasul ini wajib bersifat dengan tabligh. Wajib kita etikad juga kata rasul ni mustahil bersifat dengan lawe bagi tabligh. Gapo dia? Iaitunya menyembunyi ataupun menyusup. Hok tu lo je. Ini sebagai akidah pegangan kita. Rapatlah tu deh. Kata rasul ni wajib tabligh, kata rasul ni istihalah lawenyo, lawe bagi tabligh. Habis sebagai akidah kita tu, tiap-tiap orang mukmin wajib kena i'tikad gitu. Kalau tak i'tikad gitu bukan dia orang mukmin lah. Ni kita mengaji nak tahu dan serta pula nak pergi nak i'tikad. Supaya kita ni jadi orang mukmin yang sebenar-benar mukmin. Tentu tidak. Tentu tidak. Tak lawe tu lah. Tak lawe bagi tabligh tu. Gapo dia? Lawe dia. Menyembunyi. Tentu tidak menyembunyi tu. Tak menyembunyi tu. Tentu tidak menyembunyi. Hak balik menyembunyi ni tak sama sekali. Tidaknya. Hak balik mana hak sungguhnya? Hak tabligh, hak wajib, hak sungguhnya. Titi. Habis. Yang keempat, yakni sifat yang keempat, kita baca lagi. Yang keempat, sifat yang keempat daripada empat sifat, sifat yang wajib bagi orang yang jadi rasul, yang wajib pada syarat ke atas kesemua setiap orang mukallaf mengetahui serta i'tiqad. Sifat yang keempat ni gapo dia? Ialah sifat fatanah. Fatanah. Ni pak sifat wajib syarat ke atas kita mengetahui ke atas jalan tafsili. Tahu serta pula i'tiqad atas jalan tafsili sifat hak sakup pak dengan rasul pak sifat. Yang pertamanya sidik, yang keduanya amanah, yang ketiganya tabligh,
sifat yang keempatnya sifat fatanah. Sifat fatanah. Sifat yang keempat dan sifat yang wajib bagi orang yang jadi rasul, bila kata orang di rasul wajib mereka bersifat dengan fatanah. Apa arti fatanah? Fatanah ni diterjemuh kepada bahasa Melayu kita, fatanah artinya cidik. Cidik. Bijak saknu. Bukan kata cidik saja dak. Cidik bijak saknu. Noyak kata balaghah pada cidik dia tu. Melampaui pada cidik, cidik bijak saknu. Cidik benar. Bersangat teh pada cidik dia tu. Hingga siapa diibarat dengan kata cidik bijak saknu. Ini orang jadi rasul cidik, lagi pulaknya cidik bukan cidik saja, cidik bijak saknu. Maka wajib ke atas kita kena tahu, serta pula etikat kata semua orang yang jadi rasul ni wajib bagi mereka itu, wajib bagi dengan makna wajib pada akal lah. Wajib dengan mana wajib pada akal. Wajib bagi, wajib dengan mana wajib pada akal. Dengan mana akal kita tak terima. Nak pergi katanya, Rasul ni tak bersifat dengan fatanah. Mesti Rasul ni bersifat dengan fatanah. Wajib Rasul ni bersifat dengan fatanah. Wajib fatanah di atas orang yang jadi Rasul. Bila kata orang Rasul, wajib mereka bersifat dengan fatanah. Mesti bagi orang yang jadi Rasul, orang Allah Ta'ala tak jadi rasul, maka mestilah bagi mereka itu bersifat dengan fatanah. Cidik bijak saknu. Tidaknya. Wajib mereka itu bersifat dengan fatanah. Akal kita tak terima orang yang Tuhan letak jadi rasul tak bersifat dengan fatanah. Tidaknya. Akal kita tak terima. Akal kita terimanya, mesti mereka itu bersifat dengan fatanah. Sebab apa boleh kata begitu? Sebab orang yang dirosul ni tu heletak mereka supaya menyampai. Dan supaya nak dakwah kaum. Tak itu ke? Tu heletak orang dirosul ni supaya gapo dia, kerja dia. Menyampaikan hukum-hukum. Lagi pula tu heletak dia dirosul supaya nak dakwah kaum-kaum dia, nak dakwahkan umat dia. Nak mengajakkan kaumnya. Supaya dapat kaunya boleh terima dengan hak dia menyapai, hak dia royak. Maknanya humi mari dia berlaku. Yang kita orang kamadian nak boleh tahu ni, nak boleh kenal ni, humi mari dia. Sebab kita ni nak boleh kenal Tuhan, nak boleh tahu hukum apa dia, nak boleh mengertikan agama, huminya mari dia berlaku ni. Mari di Nabi SAW berlaku. Humi mari dia berlaku lah. Nak reti akidah, nak kena akidah. Nak reti agama, nak kena agama. Mari dia lah ke ni. Kita ke dia dah boleh reti ni. Mari dia lah umbi, mari dia. Tidaknya. Tuhan letak dia, masa dia. Dia sore je. Tak ada orang lain jadi pembantu dia. Mula-mulanya, umbinya. Tuhan letak dia sok cokoh. Seolah kata gitulah. Dia sore bawa agama ni. Apabila dia istihar, dia mengaku katanya inni Rasulullah ilaikum, dia istihar kepada kaum dia, dia istihar kepada umat dia, kata aku ni jadi rasul Allah. Bila dia istihar begitu, banyak timbul penetengi. Timbul penetengi di situ tu banyak. Orang ni galak gini, mana mu rasul? Sudahlah. Bila timbul penetengnya banyak, dia nak pelepah dengan gapo dia kalau tak cidik. Kalau tak bijak sanu. Bila orang hujah mari, nak pelepah dengan gapo dia. Nak ambil alasan gapo dia. Kalau orang bodoh-bodoh. Nak ubah agama demo. Demo dah pegang agama demo ni, kita katanya. Hatta rasul mari nak ubah agama. Kalau bodoh-bodoh boleh ubah ke tak? Nak ambil alasan pun nak batal dia agama hak demo ni. Kalau bodoh-bodoh. Cuba kita fikir. Nak lepas dengan gapo dia kalau tak kidik bijak sana. Maka di sinilah jelas nyata bagi kita. Kata orang yang nak jadi rasul ni, mesti kena kidik bijak sana. Tidaknya.
Maka setengah-setengah orang dia hurai lagu mana? Bijak sana. Bijak sehingga sapanya balik sana. Atau mana bijak sana? Bijak tu sehingga sapa balik sana. Tengok. Dia tafsir kayak gitu. Bijak sehingga sapa lepas balik sana. Lagu mana bijak sehingga sapa lepas balik sana? Bawa terubat sepatah, dia reti dah gapa-gapa-gapa dia. Balik gula awal waktu baik mak sepatah nak hujah dia, dia tak reti dah lagu mana-lagu mana. Pas nak pelepas lagu mana, nampak dah alasai. Atau nak katanya bijak lepas balik sana. Orang waktu baik sepatah, dia reti dah lepas balik sana. Lebih pada tu lagi, inilah makna kata bijak sana. Bijak sana. Sampai itulah gulawe-gulawe dia nak mati dia tak leh. Mak dia mau tubik dia pok gale. Pok tubik pok gale dengan alasai-alasai, dengan nyata dan terang. Kali daripada yang bodoh, nak gedek jawab dengan gapo dia. Nak gedek berhujah dengan gapo dia. Nak gedek batal agama mereka dengan gapo dia. Kalau kita kala-kalanya bodoh-bodoh. Sampai itulah jelas kata Rasul ini yang Tuhan letak orang di Rasul ini bijak sana. Bijak dia tu tengok siapa lepas balik sana. Tengok deh. Setengah orang terhurau gitu. Kalau gitu apa makna cerdik bijak sana? Iaitu, tengok dia tafsir di sini. Tajam akal. Tajik akal. Ya kecek dengan ini deh. Kalau kita main, kalau kita mengaji balaghah tajik akal ini, ia panggil kecek dengan berbentuk majaz. Tajik akal. Neroyak kata akal ni bila cerdik ditasbihkan dengan benda tajir. Ia panggil majak, panggil majak. Majak bitasbih ni. Akal ni bila cerdik berdoah ditasbih, disupa dengan benda tajir. Supa pada apa? Cepat. Tengok banyak tajir bila kita nembah agak benda tajir. Cepat tak? Mah putus. Tak itu ke? Takir tu mah. Akal bila tajir dia mudah, cepat. Mak sikit dia prop. Belik sikit dia prop. Yukar mudah ya. Tajir. Sebab so, benda tajir dah cepat. Prop. Gini mudah. Tak ada setuk, tak ada gapa dia ada. Orang galai kau tu, orang pusing kau tu, orang pusing kau ni. Dia akal dia tajir ke? Prop. Dia berlepas. So. Dengan cepat pula tu pun. Itu dia panggil akal tajir. Nak cerdik, balaghah pada cerdik dianya sehingga siapa ditasbihkan dengan benda tajir. Sampai itulah mang ibarat akal tajir. Nak kita tajir kan kita kira akal. Bukan bajak akal ni. Tak itu ke, bukan kapok akal ni nak kita tajir lagu mano. Tu nak tanya akal ni ditasbih disupakan benda tajir bila cerdik. Cepatnya supa pada pihak cepat mah benda tajir. Sepuluh mata mesin itu ke? Mesin injil itu. Dia tajir kat dia. Mesin rupuk apa seru. Oh, tajir orang lain. Kayu sasak klik ini. Mah. Cepat dia. Terlalu tupu. Bereh. Oh, lama. Ya, bulu. Makai rupuk itu. Ini pun sepuluh itu lah. Nayak katanya. Akan ditasbihkan dengan bertajir bila cidik. Habis. Itu maknanya fatonah. Dia tafsir makna fatonah. Dan luah fikirnya. Luah fikirnya. Dengan maknanya, tak setuk fikirnya. Luah dengan mana tak setuk. Lagu mana? Fikirnya dia ni tu dah. Dia fikir pop. Tak ada setuk, tak ada tergale. Kadang-kadang kita ni setuk. Gak teraya dah. Bila ada masalah, sudahlah. Nak fikir lagu mana ni? Terlekat ni. Tak luah fikirnya. Tak cerdik mana kita ni. Kadang-kadangnya bila belateng kedatangi masalah gapa dia setuk dah. Sudah fikir tak tu baik. Gicayok ke? Dan nak buat lagu mana? Dan nak fikir lagu mana ni? Kawan ni dia tak ada jalan terlalu fikir sikit. Nak jalan keluar ke mana ni? Ada pun jadi rosuk luah fikir ke. Tak setuk fikir ke. Fikir dia tu dia teruh. Tak terlekat. Mah. Kalau orang masa dia pop. Kalau ada masalah gapa dia, ya ukap mah. Hati luah fikir. Hati cidik tu. Kenapa ada tu? Tak terlekat. Tak semacam orang bodoh. Sepik fikir. Terlekat. Kayak gitu. Sudah. Nak ukar masalah tak boleh.
dia berlaku masalah keluarga, nak ukar masalah keluarga tak leh. Dia berlaku masalah masyarakat, nak ukar masalah tak leh. Dia hat terlekat, 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 terlekat. Dia ada pun Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, cuba kita tengok sejarah-sejarah dia. Nak letak tu batu Hajaratul Aswad tu. Tidaknya nak letak bila batu Hajaratul Aswad tu ditipu bajir ke. Dia pas nak letak Hajaratul Aswad tu wak lagu mana nak menyatukan kaum. Tengok Nabi kita fikir. Hatu nak tercidik dia kan itu. Cuba tengok dia kaum Khadraq dengan kaum Aus di Madinah tu. Dia duk perang beratus-ratus tahun. Tak ada pihak boleh menyatu dua kaum tu. Nabi kita pergi Madinah boleh menyatukan dua kaum tu. Hatulah nak yang katanya cara ukan masa Allah kan itu deh. Hatulah nak yang katanya. Tak ada terlekat gapo dia. Pro mudah. Hingga siapanya deh boleh jadi saudara di antara kaum-kaum dengan Adrah kan itu. Itulah nak yang katanya cidik. Hatuman luah fikiran dia. Tok Raja Rasul tu lagu tu lah. Bukitan Nabi kita bahkan semua Raja Rasul wajib mereka itu bersifat dengan fatanah. Habib. Dan terjaga kira-kira. Nah, bahasa kita ni dia dekiro. Dan terjaga kira-kira ni ni dia bahasa kita ni dekiro. Nah, kalau orang mau pop ya dekiro. Nak jawab ke mana, nak lepas ke mana? Ya dekiro. Kalau berlaku masalah timbul gapo ya dekiro. Ya dekaba. Kalau gede kita ni dah tak ada kira juga kali gus tak itu ke? Dengan gaduh-gaduh tak ada kira juga kali gus. Nak lepas lagu mana, jalan aku buat ke mana, tak ada kira, kau nak fikir dulu, ada pun orang di Rasul ni, kidik bijak sakno dia tu, hingga siapanya, terjaga kira-kira. Kesemua ni, makna huraian kidik bijak sakno belakang ni. Tajik akar, luah fikiri, sangat terjaga kira-kira. Terjaga dengan makna lagu mana? Bila orang kata gapo-gapo dia, ya dek kira. Bila orang kata gapo dia, dek khabar. Dia tak semacam dia bodoh. Kadang-kadang dia kata dia, dia tak khabar lagi. Tak ada ke? Orang nak makan dia dah. Tapi buat sini-sini. Baik, mung khabar ke? Tak orang tu nak makan, mung tu. Gitu ke? Hok bodoh aku tu. Orang di Rasul ni tak, dia dek khabar. Dia dek kira. Hatulah nak katanya, tidik bijak sanu. Tajir akar dia. Luah fikiran dia. Terjaga kira-kira dia. Hantu tak tafsir makna fatanah. Kalau diterjemuh dengan bahasa Melayu kita. Tidaknya. Setara mana nah? Akar tajir, luah fikiran. Sangat terjaga kira-kira tu. Dia terjaga kira-kira tu. Hingga siapa setara mana? Sebagai jago. Jago sebagai jago. Hati yang panggil maf umutlak deh. Maf umutlak. Jago sebagai jago yang sekira-kira kuasa ia Rasul. Kuasa dapat atas menghentikan bantahe-bantahe lawe. Lawe sifat situ. Ia membatahi akan dia akan Rasul. No yang kata Rasul ni bijak saknu dia. Luah fikiran dia sangat terjaga kira-kira dia sekira dia kuasa dapat boleh menghentikan balik bantahe gulawe. Hok gulawe hujah mari dia boleh batah, boleh lawe, boleh batas so dengan alasan dia. Hingga siapa sanggup tu benar. Dan mematikan cakap penyu cakap pelawe. Dan tuturenyu atas tafsir itu. Dan tuturenyo tuturelawe atas tafsir. Noyak kata Rasul kridik bijak sano hingga siapa dia boleh matikan cakap pe orang. Boleh menghentikan batahe gulawe. Sebab itulah balik gulawe, balik kufar, balik musyrikun, mereka berdepe dengan Rasul, mereka bercakap berbahah gimari bila Rasul waktu be alase begie pakasnya ada. Dia mau pun boleh melawa, dia ni pun lawa. Rasul mak waktu biasa dengan alasan, maka terlekat ada. Jadi kenu hak dia waktu baik. Waktu baik serta alasan, serta dengan hujah. Prok. Dia mau waktu baik kau ni, dia prok alasan, prok. Dia mau waktu baik kau ni lagi, prok alasan ni. Hingga kekenya, tengah ngomong lu.
Tidaknya. Nah, hatu bila rasul waktu be'alas sesnya mati kukuk ya panggilnya. Teh, harus kata jadi kenu smuti wede. Apa harus kata dia ada hujah, dia ada alase. Nah, lagi pula harus kata tu wakil benar smuti pun lagu tu lah. Kok dia royak tu deh? Smuti we. Sungguh we. Hanglah nak kata rasul ini deh kidik. Kidik. Dah yo kecak tu baik tu dengan kecidik ke dia. Dengan kecidik ke dia, dengan kebijak ke sak dengan tajik akal dia. Sehingga siapa boleh menghentikan batah-batah balik kulawe dan boleh matikan kukuk cakap pe de tuture balik gulawe. Itulah noyak katanya, sehingga siapa begitulah. Noyak tercidik tu. Nah, noyak tercidik ke rasul ini. Ha tu nampak deh. Kalau gitu deh menghentikan dan mematikan cakap pe tu dengan jale terang. Dengan ni takluk pada dia panggil takluk tanazuk daripada menghentikan dan mematikan. Takluk dua dia panggil takluk tanazuk, menghentikan dan mematikan dengan jalan terih, dengan jalan yang jelas cakin nyata terih. Waktu baik alasai terih, hujah dalik nyata rop 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 rop. Cakin. Tidaknya. Kata deh dengan jalan terih tu. Kata terih tu jelas tu di sisi ampunya akal. Di sisi orang yang mempunyai akal yang sepenuh. Apa itu? Di sisi ampunya akal, di sisi orang yang mempunyai akal yang sepenuh. Orang yang mempunyai akal sepenuh lah. Nyata cacing weh rasul waktu baik kenu hok dia royak alasannya kenu hok dia waktu baik tidaknya hanilah nak tercidik sampai itu orang boleh terima hok dia tu. Batu hok tak terima tu lagu mana hok tu suku deh kerana cacing dah deh batu tak terima kerana sombong, kerana takabur. Hati lihat pada sebab deh. Sombong, takabur, takut jatuh kursi. Takut orang tak meroi ke dia. Hak tu sekiranya lah hak tu. Tu kecek sahabat. Kalau kecek hakikat, tak taufik hidayah daripada Allah. Hak tu sebagai Tuhan menjadi sahabat. Hak tu suku kira lah. Sampai itulah bila hak Tuhan buka mak. Kena hak rasul kata. Sampai itu terima mudah-mudah. Itulah. Nayak kata rasul ni deh. Itulah nak kata kidik dia tu Allah bijak sakno sungguh pada di rasul ni. Luar biasalah kidik dia saat itu. Itulah nak katanya terang tu di sisi ampunya akal, yakni di sisi orang yang mempunyai akal yang sepenuh. Adapun di sisi orang yang tak mempunyai akal yang sepenuh, maka tak terang di sisi dia tu. Kerana akal dia tak sapa, nak hamba tak ada. Kadang-kadangnya rasul waktu baik tu kadang-kadang nak hamak tak ada. Hak akal tak sepenuh. Hak akal sepenuh hamak ada. Sungguti. Dan nampak baginyu. Bagi lawe. Balik gulawe pun nampak. Menghatikan dan mematikan cakap pe dengan jalan yang terik. Dan nampak baginyu bagi gulawe. Balik gulawe pun nampak. Hak rasul waktu baik kan itu. Waktu baik jelas ngerti. Hayo tu ben itu. Pas kita kira mari, nampak sungguh dia royak. Itulah royak katanya. Itulah ia keluar daripada orang yang cerdik, yang tajir akal, yang luah fikiran. Nampak dah tu. Tengok dia kata dia tengok, kata dia. Kadang-kadang kata dia tu Allah umum. Mencakupi kecek sikit balaghah cakap pe dia tu. Makna dia luah, kecek sikit makna banyak. Hati dia panggil cakap pe dia tu menunjuk katanya daripada yang bijak, yang pandai. Cuba kita tengok hadis-hadis Nabi. Ya kecek dengan mana? Kalimul jawami ya keceknya. Kelima sikit je tapi makna dia tu isi. Itulah daripada yang bijak, yang cidik. Kan ia kecek semua tu daripada wahyu daripada Allah. Wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Itu nampak. Itulah sebagai akidah kita. Boleh kita tahu
dan serta pula kita wajib syarat kata kita kena tahu, serta pula etikat kata orang yang jadi rasul ini mesti wajib mereka itu bersifat dengan fatanah, cidik. Apa makna cidik? Perut huraya ni. Hati getir eh. Lepas tu kita ambil pergi hurai kan lah. Cidik tu. Terdiri-diri makna cidik-cidik. Habis. Satu sifat yang wajib bagi rasul, empat sifat. Dan wajib kita tahu serta etikat atau rasul ni bersifat dengan benar. Dan wajib kita tahu serta pula etikat kata rasul ni bersifat dengan amanah. Dan wajib kita tahu serta pula etikat kata rasul ni wajib mereka itu bersifat dengan tabligh. Dan wajib kita tahu serta pula etikat kata rasul ni bersifat dengan fatanah. Ini sebagai akidah kita, widuklah hati kita, pegangan kita ni. Ini kita mengaji bab akidah ni, bab pegangan ni. Ini akidah kita ni. Supaya kita ni kenal kata dia rasul ni lagu ni weh, sifat dia lagu ni weh. Semua sifat-sifat ni masuk dalam makna kata Muhammadur Rasulullah. Nah, sifat apa sakok pak dengan Tuhan ni semua masuk dalam kata la ilaha illallah. Ada cara kelimah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ni akidah ni mencakupi dalam makna kelimah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Hanilah makna-makna je. Noyak katanya kalimul jawami. La ilaha illallah, kelimah dia berapa patah cakap pe, tapi makna dia Allah. Segala sifat kamalat semua duk bawah makna la ilaha illallah. Nah, semua sifat kesempurnaan bagi Tuhan yang tak terhingga banyak, semua duk di mana kata la ilaha illallah. Semua sifat yang sakut pak dengan jadi rasul. Nah, semua maknanya duk bawah mana kata Muhammadur Rasulullah berlaku. Aha, ni dah hurai hok ni dah ni. Nah, apa kata dah ambil mana pula tu? Nah, hatak reti dak dia. Tu dia nya. Habis kama dia katanya adapun ingkar setengah-setengah daripada kafir-kafir dan ketiadaan mengikutnya rasul itu, maka iaitu semata-mata sombongnya jua. Hani ada ni. Tidak. Hangkin rasul royak jelas dah terer dah dengan alasan dengan siapa orang punya akal yang sepenuhnya boleh terima dah. Hangkin tak terima juga. Hanap cara tu pula tu. Nah, tiada sifat tu, dia ada sifat tu. Sifat sombong dia panggil. Dia ada sifat sombong dalam diri sudah. Dia tak boleh terimalah. Dia tak boleh terima orang. Dia sifat sombong ada dalam diri kita, dia tak boleh terima orang dah. Walau benar kali pun, walau kena kali pun, orang tu ke. Dia sombong tu. Sama itu sombong-sombong tu, ya batarul hak, tolak benda hak sebenar. Waram tunas, menghinakan orang, melekeh orang, dan menolak hak sebenar. Kalau huriah hak sebenar, dia kalau ada sifat ni, dia tolak. Tengok Abu Jahal, dan Abu Lahab. Tiga apa dia yang tak dia berimin dengan Nabi, tak turut Nabi. Padahal dia tak nampak. Kalau Nabi yang jelas dah cacin dah dengan alasan pergi-pergi. Tiba-tiba dia tak terima. Ni ada sifat ni. Dia takut jatuh kursi dia. Mungkin sombong dia tinggi ke ni. Ada kursi. Anak tangisnya ana. Pakai tengok Muhammad, jatuh rok kita ni. Bukan tak nampak. Bukan tak percaya. Mungkin dia mau yakin. Kata mungkin kenal sengerti Muhammad. Tak boleh sebab. Semenjak daripada halus hingga sampai ke besar, tak ada biasa bahawang ke apa dia. Tiba-tiba main royak benda lagu ni nak bahawang. Itulah nanti kita bercakap semula pula tu. Ada pun tu. Sekarang itulah dulu. Ada pun ingkar setengah-setengah daripada kafir dan ketiadaan mengikutnya, maka iaitu semata-mata sombongnya jua. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Kena? Jadi masalahnya teraya tanya deh kesemua kago daripada Allah Ta'ala berlaku. Itu sebagai akidah kita, sebagai kepegangan kita
wajib kita i'tikad semua perkara yang berlaku daripada qada Allah Subhanahu wa taala berlaku. Dia tak berlaku dan malaikat yang dikhanaki daripada Allah. Qul kullum min indillah. Semua perkara tu daripada sisi Tuhan berlaku. Allahu khaliqu kulli syai'. Allah Taala tu menjadikan semua perkara. Sebab itulah semua perkara ni hak Tuhan jadi berlaku. Semua perkara yang berlaku tu daripada sisi Tuhan berlaku. Ia dibentu, ia ditakdir oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia tak berlaku kalau benda yang tak ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ha, itulah sebagai akidah. Sebagai kepegangan kita hidup di situ. Pasti yang mari syariah pula lah. Hatta Rasul mari, tidaknya mari syariah. Menjalankan syariah. Syariah lagu mana? Orang buat lagu ni, syariahnya kena buat lagu ni. Orang buat lagu ni, syariahnya lagu ni. Lemu pergi makan padi orang, syariahnya kena tuai bayar. Hal tu panggil syariah undai-undai tu hai mari pula. Semua pun kalau kita kira perkara, semua tu daripada Tuhan laku. Lemu makan padi pun. Lemu makan anak kayu demo pun. Kita tanya, daripada Tuhan laku. Hak tu hidup pada akidah. Dia pegang ni. Ada pun syariah, kena turut jalan syariah. Hukum hak Tuhan mari, hak hatta rosu hatta mari. Melalui rosu hatta mari, royak katanya. Kalau lagu berlaku lagu ni, hukum lagu ni. Laku lagu ni, lukum. Hak ni panggil syariah, jalan syariah. Undai-undai hak Tuhan hatta mari. Kena turutlah undai-undai dia tu. Tak ada hak Tuhan hak nulis hati. Redo-redo, nusipah hati. Kena redo lah hati. Lemu makan padi kita nak buat gini. Hak ni hak Tuhan nak buat gini. Hak Tuhan kandak. Hak Tuhan takdir. Wajib kita kena redo kodok-kodok tu. Tak itu ke? Kena redo lah. Tapi syariah kena jalan. Kena turut lah. Lemu demo makan padi kahwin ni. Turut hukum Tuhan ni. Kena bayar dia. Kena bayar kahwin ni. Makanya anu. Dia panggil hak tu hak syariah. Panggilnya. Hak nun hati nun kena redha lah hak tu. Kena redha, kena etika daripada Tuhan berlaku ni. Dia cerita pula wajib kita kena redha. Dia hak kodak-kodak Tuhan berlaku ni. Hak nun widut alat hati kita. Mana? Boleh umat muka unik-unik Tuhan boleh umat. Kena tomang, kena bayar. Sebab apa boleh kita kena bayar? Kerana taksir kita. Hidup ikat lagu mana, hidup lepas ke lagu mana boleh lembut nak makan padi orang ni. Tu weh wak tak mati, wak tak minat, wak taksi. Kena bayar. Buruk ikat betih orang kena bayar. Buruk gitu. Ikat betih orang kena bayar. Taksi gitu, hidup lepas lagu mana, ikat lagu mana. Kena sampai kekoh betih-betih orang. Hati yang panggil syariah, suku pula tu syariah. Hakikat syariah, tapi kena wikda berlaku. Hakikat ni dalam idea ni, duduk dalam batin ni, dalam zauki rasa kita ni, daripada Tuhan berlaku ni, ia tak berlaku ni, buat gini rezeki dia ni, sampai tu boleh makan padi kita ni, muka rezeki dia Tuhan letak situ dah. Tak ada apa, alhamdulillah. Hak takdir daripada Tuhan, kanakki daripada Tuhan. Hak tu duduk dalam hati dah itu, tak itu ke? Syariah, kena jalan hukum syariah. Lemu dia memakai padi kita ni, syariah lagu mana hukumnya. Kena bayar. Kena tuai bayar. Kalau kita tak adu, kita nak maaf, weh belah. Nak gini. Hata tak kapa dia. Bukan kebajikan bagi kita pula. Apa dah tu? Kalau kita reda belah lah, kita halah. Tak apa. Tak usah adu kapa dia. Hata tak kapa dia juga. Kalau kita redha, kalau kita tak redha pun, dia tu sewa apa? Tak ada gapo dia juga. Oh tu di atas kita lah. Kalau kita nak duit, nak duit, kita suruh bayar. Oh tu duduk di atas kita. Dia kita nak dia wajib nak duit. Kata duit, dosa dia. Dosa dia. Masalah gharim. Gharim ni orang yang lekat hutang. Wal gharimin. Hutang sebut lekra asnah lapai ke? Lil fuqara kapo dia ni? Innamas sadaqatu lil fuqara. Hingga ke ayat tu.
Dan salah satu daripadanya de asnah yang lape gharim. Orang yang lekat hutih. Orang lekat hutih ni masuk dalam asnah zakat, boleh makan zakat dia ni. Mustahak zakat juga ni. Mustahaklah kita beri zakat. Kalau gitu orang yang lekat hutih yang dikanak ki di sininya, de orang lekat hutih itu untuk diri dia. Untuk keluarga dia. Kadang-kadangnya untuk de masjid hak tengah maslahat. Dia bergetar tu. Dia moga masjid tak ada sudah lagi ni. Belah aku nak bergetar duit orang. Aku bergetar duit hari ni, aku nak pergi sudah masjid. Ha, dia panggil. Bergetarnya untuk ulai maslahat. Hati warnanya kat tu. Boleh makan zakat aku tu. Nah, kita bergetar, kita buat benda harai. Hak tak leh hak tu. Dia bergetar ni untuk kita nak guna kita. Kerana kita nak ada hajat yang perlu. Untuk warga kita kerana ada hajat yang perlu ataupun untuk maslahat kepentingan umum awak masjid ke kita bergetar untuk nak mensudahkan masjid, nak mensudahkan sekolah tarikah ke, tak ada apa dia. Dia masuk dalam gharim, boleh kita nak keluar zakat nak wik dia tu boleh tapi syaratnya zakat yang lebih pada hak dia untuk nak bayar hutang tu. Kita lekat hutang 10,000, zakat boleh wik kodah 10,000 tu, lebih tu tak boleh lah. Tak boleh ambil lah. Untuk dia tu deh, bayar hutang tu je. Untuk dia bayar hutang. Lama lekat hutang 10,000 deh. Bila dia beri zakat ni 50,000 ni gomong ke dia habis. Tak boleh lah. Makin lebih dah tak boleh. Niat ini aku nak puasa esok. So ni. Aku nak puasa. Sahaja puasa esok. Hotullah dah. Aku puasa esok. Ya tak nak puasa lagi. Esok ni mana puasanya? Ya hotullah dah. Hati niat puasa deh. Niat puasa, puasa Ramadan dia dengan niat di waktu malam. Kalau tinggal niat di waktu malam tak jadi puasa. Deh, ya syarat niat puasa Ramadan kena niat di waktu malam. Lagu mana waktu malam? Sebelum dan malam-malam waktunya jatuh matahari sehingga siapa naik fajar. Hati yang panggil waktu malam tu. Ikut niat juzuk malam mana-mana yang pertama ke yang tengah ke yang akhir ke. Dan jangan bel subuh dulu buat niat tadi. Kena niat di waktu malam. Siapa-siapa tak niat di waktu malam, Nabi katanya maka tidak ada Nabi kata tidak ada puasa yang sah baginya. Hati syaratnya kena niat di waktu malam. Di sisi deh kali itu dalam mazhab kita niat kan itu wajib niat di tiap-tiap malam. Malam pertama niat. Malam esok, malam kedua pun kena niat pula malam tu. Malam ketiga niat hingga sampai seterus gila kena niat tiap-tiap malam. Karena malam karena puasa ni yang dikira dalam mazhab kitanya deh. Asing-asing tiap-tiap hari tu suku-suku laku. Dan hari pertama suku, hari yang kedua suku, yang ketiga suku. Dia dikirakan suku-suku puasa. Habis itu dah niat tiap-tiap malam tu. Adapun dalam mazhab dan Imam Malik ni, sebulan tu dia dikiraso je puasa. Dan bila kiraso, kita niat di malam pertama sekalian Ramadan, cukup. Tak niat dah tiap-tiap malam. Hati dia khilaf dalam mazhab Malik dengan Imam Syafi'i ni. Sebab itulah lima syafi'i ini wajib niat tiap-tiap malam. Kalau tinggal dari satu malam daripada bulan puasa, dia wajib kena qada. Kerana puasa kita tak sah. Berhajat pada qada. Dan kalau tinggal lupuk dan niat satu malam daripada bulan Ramadan, dia wajib kena qada. Kena qada. Itu lima zahat kita. Ada pun lima zahat Malik, dia niat di awal puasa dah. Niat puasa sekalian Ramadan. Niat di malam yang pertama, puasa sekalian Ramadan pada tahun ni. Lepas tu dia, tak ada niat dah. Mada. Lepas tu di dalam mazhab kita Syafi'i boleh nak taklidkan Imam Malik supaya kita ni tak berhajat pada qada bila lupuk niat satu malam daripada bulan Ramadan tak berhajat pada qada. Boleh kita nak taklid. Boleh kita nak taklid hak Imam Malik ni. Tidaknya boleh nak taklid hak Imam Malik ni boleh. Niat dia malam yang pertama tu dia clear bulan Ramadan, lepas tu niat sekali tak kena niat lah.
Malam yang kedua, yang ketiga, yang keempat tak kena niat. Tinggal siapa satu pergi. Ada pun Syafi'i, tiap-tiap malam. Kita Syafi'i nak taklid malam boleh juga. Supaya tak berhajat pada qada bila luput. Niat satu malam daripada bulan Ramadan. Satu je. Oh, dia dah berlaku. Tak ada apa. Mana? Oh, ikutlah niat. Jadi niat dia niat duit dia tepat dia ke tu malih. Neh, tak ada kira hok mana dulu mana kedie pun. Tapi sungguh pun kalau kita taklid imam malik dah niat dia awal, neh, mados clear. Sunat kita nak mengeluarkan daripada kilah. Kalau kita klik pun dia kita nak mengeluarkan daripada kilah, maknanya kita niat dah taklid imam malik dia awal deh. Malih yang kedua kita niat pula. Nah, niat tiap-tiap malam yang tiga niat hingga sampai seru teniat-niat. Niat lagu mana? Nak mengeluarkan daripada khilaf. Nah, ada orang kata tak sah. Kalau tak niat di tiap-tiap malam. Mana mazhab kita lah. Nampak tak? Kalau kita turut hot imam Malik dah kita katanya. Sunat juga kita niat tiap-tiap malam itu sunat juga. Nak mengeluarkan daripada khilaf. Sunat kerana tu ya. Nak mengeluarkan daripada khilaf. Kecek puasa sikit. Ke minggu depan? Minggu depan puasa lah deh. Pas dia nak kecek apa ni? Puasanya banyak puasa. Dia kecek hahaniak gitu. Ruko-ruko puasa dulu deh. Lepas tu dia minggu depan kita kecek tu apa lagi lah. Gapo dia bersakup pak dengan puasa ni banyak. Dia bersakup pak dengan puasa ni.